Dia punya rasa dekat buah coklat ni ada ekstrak kelapa. Hai, selamat datang ke channel Bandit Review TV. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah ke channel aku, channel aku khusus untuk review produk-produk yang terbaru, produk yang viral, produk yang jarang jumpa dan challenge daripada channel-channel yang lain. Okay, hari ini aku akan review lagi satu produk daripada sneakers. Okay, sebelum tu aku ada buat juga sneakers white limit edition lemon flavor. Yang kali ini aku ada jumpa kembar dia, iaitu sneakers white limit edition juga coconut flavor. Okay, maksudnya ada dua sneakers white limit edition ni. Satu adalah lemon dan satu lagi adalah kelapa. Okey, untuk kelapa ni aku beli di Petronas berharga RM3.10 offer. Kalau beli dua, RM6 kalau tak silap. Okey, aku pun tak sabar nak rasa macam mana sneakers white kelapa ni, coconut. Okey, terlebih dahulu kita akan baca doa. Allahumma barikana fima ruzakana wa qina azabana. Amin. Okay, sneakers white limited edition coconut flavor. Okay, macam biasa juga. Okay, dia berwarna putih. Kalau korang boleh tengok, dia berwarna putih. Dan kita akan rasa dia punya rasa dekat buah coklat ni ada ekstrak kelapa. Okey, dalam pun sama juga, ada karamel, ada kacang. Boleh dikatakan sangat sedap. Sama juga flavor, cuma yang ni rasa kelapa dan dia ada rasa mint. Maksudnya makan ni korang akan rasa macam berangin sikit. Tips untuk makan coklat, kalau boleh jangan simpan dekat freezer. Kalau tidak, korang nak makan pun susah. Okay, dah tiba masanya untuk Bani bagi rating terhadap sneakers white limited edition coconut flavor. Bani bagi sebanyak 7/10 saja. Okay, kepada yang pemenang giveaway, aku akan sertakan sekejap lagi selepas video ni. Korang boleh tengok sama ada korang menang atau tak. Kalau korang menang, korang boleh komen, letakkan nama IG ataupun nama Facebook korang. Nanti Bani akan PM ataupun DM korang kat situ. Okay, aku rasa itu saja untuk review kali ini. Kalau korang ada terjumpa produk baru, produk yang jarang jumpa, produk yang viral, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Review produk baru, review produk yang jarang jumpa, review produk yang viral bersama Bani. Assalamualaikum. Tahniah senarai pemenang giveaway. Sila komen nama IG anda di ruangan komen. Terima kasih. Mutiara kata pada hari ini, seseorang menganggap sekatan sebagai batu penghalang, sedangkan orang lain menganggapnya sebagai batu lojatan. Maksudnya, ada insan yang menganggap sesuatu ujian itu adalah dugaan kepada diri mereka. Tetapi, ada juga insan yang anggap sesuatu ujian itu adalah satu cabaran untuk menghampiri kejayaan. Jangan biarkan fikiran anda dibelenggu dengan fikiran negatif sebegitu. Ubah cara pemikiran anda dari negatif kepada positif. Begitu juga dengan ujian yang anda hadapi. Anggaplah ia satu cabaran untuk anda terus ke hadapan.